Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai Channel dimanapun berada, berikut adalah suasana terkini pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Suasana di Muzdalifah dan saat-saat melempar jumrah di Mina, juga pelaksanaan ibadah tawaf ifadah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Liputan ini diambil, didokumentasikan oleh Bapak Endan Suwandana, Jamaah Haji tahun 2020 warga negara Indonesia yang ikut di dalam pelaksanaan ibadah haji yang sangat terbatas yang hanya 1.000 orang ini. Mari kita lihat dan mudah-mudahan dengan kita menyaksikan, semoga video ini semakin membuat kita lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang tertunda pelaksanaan hajinya tahun 2020, mudah-mudahan panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2021 yang akan datang. لحجاج بيتك الحرام حجهم وأن تتقبل منهم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فيا عجبا. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan lontar jumrah, langsung kembali ke mobil dan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Alhamdulillah, sekarang kita mau melaksanakan tawaf ifadah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Masjid Haram dan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini kullu jamaah. Alhamdulillah, sekarang semua jemaah sudah berada di dekat Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Saya melaksanakan tawaf ifadah. Semua jemaah mau kembali ke Mina, ke kem. Suasana di luar alhamdulillah sedang diguyur hujan. Jadi semua jamaah sedang menunggu di dalam masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hujan rahmat, turun rahmat dari Allah di tanggal 10 Idul Hijjah. Ini sebagian jamaah sedang menunggu untuk pergi ke kamp dikarenakan di luar sedang hujan. Jadi semua jamaah harap menunggu di dalam masjid. Alhamdulillah di malam 10 Zulhijjah ini kita diturunkan hujan. Mudah-mudahan kita sekarang mau berangkat ke camp. Masing-masing grup ini jamaah kita Indonesia. Dikarenakan di luar sedang hujan, terpaksa semua jamaah ngambil makan malam di dalam masjid aja, di dalam masjid. Makan malam sekran.